Boss up bogeys 13550, Angel 16. Setting 340. Okay. Jejak Rafa Fast News kembali hadir dengan informasi menarik. Kita simak selengkapnya. Jet tempur yang sedang dibangun Turki dipajang di Singapura Airshow, sebuah pameran udara terbesar di Asia. Ini adalah upaya dari Ankara untuk mencari partner pembangunan pesawat sekaligus memperluas keterlibatan pertahanan di wilayah ini. Mock up National Combat Aircraft atau MMU dipamerkan di Singapura Airshow yang dimulai Selasa dan akan berlangsung hingga Jumat. Turkish Aerospace Industries atau TAI dalam sebuah pernyataan mengatakan ini menandai pertama kalinya jet tempur itu dipamerkan di pasar Asia. TFX MMU akan diluncurkan pertama kalinya pada 18 Maret 2023 dan dijadwalkan melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 2026. Ini adalah jet tempur generasi kelima dengan fitur yang mirip dengan F-35. Pesawat dibangun untuk menggantikan F-16 Angkatan Udara Turki yang harus mulai dipensiun secara bertahap pada tahun 2030-an. TAI telah berupaya untuk memperluas kolaborasi di pasar Asia dalam teknologi generasi baru, khususnya di bidang industri pertahanan dan penerbangan. Perusahaan tersebut pada bulan November 2021 lalu membuka kantor teknik dan desain di Malaysia. Ini menjadi pertama kalinya di Asia Tenggara. TAI juga telah memperluas jangkauannya dengan mendirikan lebih dari 10 kantor teknologi di seluruh dunia. Insinyur Turki dan Malaysia akan melakukan studi bersama di sejumlah bidang seperti kendaraan udara tak berawak, jet latih, proyek helikopter, dan program modernisasi untuk ekosistem penerbangan global. TAI pada bulan November 2021 juga dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk menjual 3 drone Anka ke Kazakhstan, sebuah terobosan baru yang diharapkan juga akan didapat dengan Malaysia. Penjualan drone Anka mengikuti perjanjian kerjasama militer antara Turki dan Kazakhstan pada Mei tahun 2021. Drone ini memiliki kemampuan untuk misi pengintaian serta serangan. Perusahaan penerbangan Turki ini juga terlibat dalam pengembangan Hurjet, jet latih canggih dan pesawat serang ringan yang dikembangkan di dalam negeri. Hurjet juga telah diajukan untuk tender pesawat tempur ringan Angkatan Udara Malaysia. Demikian Jejatapa Fast News kali ini, sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.flagioner.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. I'll protect that tower. I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you, guys. Appreciate it.